ini di bongkaran yang ketiga. Ini kan ada rodanya. Jadi di sini tuh pokoknya terima jadi. Ini rodanya dipasangin, dikencengin sekalian. Ini jadi kirim gerobak itu door to door sampai di tujuan. Tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini aku berada di Kerawang. Iya, ini melune Kerawang tanahan. Kerawang Teluk Jambe di perumahan Galuh Mas ini ya. Perumahan apa mbah pokoke wis. Jadi ini blusukan lah. Blusukan mempelajari jalan karena memang kalau kita muat gerobak itu kan bongkarannya tidak ini ya. Tidak di satu tempat, mungkin di pabrik atau di gudang itu kan enggak. Karena untuk gerobak itu untuk penjualannya itu door to door sampai depan rumah. Terus kan siapapun bisa membeli gerobak. Siapa yang mau jualan bisa membeli gerobak langsung diantar sampai tujuan. Jadi alamatnya itu selalu ganti, 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 ganti dan selalu ganti. Jadi ini malah Mas Nur ini dia wes dalan ngendi ngerti. Kalah lah. Aku kalah karena untuk aku itu taunya cuman pasar lah. Kalau untuk rute pasar aku banyak tahu untuk rute pasar, tapi kalau untuk rute yang dalam-dalam masih belum begitu paham. Paling juga cuman tahu lokasi besarnya aja. Meikarta. Ini di sekeliling itu wis gedung-gedung kabeh lah. Wes ini aku cuman ngikutin sama Pak sopirnya. Ini melepas penat lah. Melepas penat itu ora mikir pokoknya lagi. Aku jadi kena. Pokoknya manut. Gak mau berpikir. Nanti mau pulang bawa apa ya sembuh. Wes pokoknya tidak mulai ya mulai, ora mulai ya ora mulai. Wes pokoknya pasrah. Sambil lihat-lihat jalan lah orang, karena aku juga biasanya cuman muter di pasar-pasar. Bongkaran ketiga ini blusukan. Halo, nggih, Pak. Nggih. Niki kula posisi enten Tambun. Nggih. Ini di bongkaran yang ketiga. Ini kan ada rodanya. Jadi di sini tuh pokoknya terima jadi. Ini rodanya dipasangin, dikencengin sekalian. Setting YouTube. Tatah palu gunanya seperti ini. Cuman ini sayangnya enggak ada gorok ini ya. Biasanya ya sanggup gorok. Enggak Mas, ini apa? Oh, iya, iya. Ngomong dewe iki ya Mas. Seratus Mas. 100 juta 100 ribu. Niku patut.
Sepantes ya. Ini jadi kirim gerobak itu door to door sampai di tujuan. Tergantung permintaan juga. Udah lengkap sama jimbengnya, perlengkapan juga bisa. Dandang. Oh, jimbeng ya. Dandang. Tapi mungkin anu ini coba pinter nonggo nih sama niki ayo. Wah, ngepres pak, mboten saged. Nah, okay. Masa ini kan enten temboknya kan pas gen pojokan. Alhamdulillah ini sudah di trip terakhir. Ini ada di Cipinang Besar Selatan. Nih, ini kalau ajukan udah pasti repot banget karena ini di atas itu wabelnya semrawut. Ini cari alamat itu juga sambil nge-map tuh. Oh, nge-map. Modalnya map. Modal map. Karena ya yes, beruntung lah untuk sopir saat ini itu ada map itu sangat bermudah. Mudah terus sangat membantu. Ya, Pak. Api. Menjelaskan map, kalau tidak hati-hati tersesat. Map itu bisa dibaca. Pokoknya kalau kita sering menggunakan map itu, lama-kelamaan kita akan paham. Yang penting tidak ngikutin mbak-mbaknya yang mengarahkan itu loh. Ini kita ganti suasana ya. Biasanya kan kebanyakan di Bali, kebun jeruk, pedesaan di Bali. Untuk saat ini padatnya ibu kota. Seperti ini. Leba. Gapura nanti? Gapura ini oke ya. Mau jane kan tak nek tak waca mepe paling penak rutene saka kono, tapi aku juga tak bingung dak tak puter keluar tau jadi negara kae sedangkan awake dhewe saka Pondok Bambu kan mubeng nek rutene saka kono. Wis kok kene iki mau kan ora. Gapura ijo. Abang, Gapura Ijo ndi? Urung nemu. Ini saya udah sampai pentokan pertigaan ini. Putar balik berarti ya? Belok kiri. Oh, belok kiri. Oh, udah lewat. Berarti putar balik ya? Oh, iya. Udah, ini kebablasan. Mas Yong ini, mulai tak cegat deh. Terus.
Gue malah balik ya penak tuh kono. Ini tadi aku nggak baca map sama sekali. Wong aku tadi kena, aku pasrah. Pasrah karo Pak Sopir. Aku gapura sing kuwi mau lho. Oh. Iki lho iki ndarakku gapura. Omah tingkat iki? Iya. Lha gapura sing iki. Gapura merah ngono kok. Lah merah putih. Oh iya. Yes, kira-kira seperti inilah. Ini aku mau nurunin gerobak dulu ya. Parkir sini enggak apa-apa ya, Pak? Iya. Udah turun semua dengan sedikit badan rada pegel-pegel. Ini tinggal waktunya cari parkiran terus istirahat.